Syarifah binti Minah. Datang buat rawatan di sini kerana sakit pembedahan tulang belakang. Kak Puan ni dia alami orang kata masalah pembedahan tulang belakang. Takut tu masalah angin terlalu banyak dalam badan. Masya-Allah. Lepas tu perut pun buncit macam mengandung. Perut Kak Puan buncit macam orang mengandung. Masya-Allah. Okey, lepas tu? Tu rasa tak selesa. Badan rasa tak selesa. Kaki pun berat nak kaki langkau. Kaki dua belah kan? Dua belah berat. Dua belah kaki berat. Lepas tu Kak Puan? Selepas buat rawatan sini, alhamdulillah banyaklah berubah. Kaki pun ringan. Masya-Allah, alhamdulillah. Kian nampak cepatlah perubahan. Cepatlah perubahan tu. Perubahan tu nampak ketara cepat noh. Kiranya sebelum ni sepanjang kaki tu memang kaki tu terlampau berat. Okey. Jalan. Bila buat rawatan ni balik tu rasa okey. Sampai kali Kak Puan tu rasa macam berat nak berjalan tu lah. Berat. Rasa orang tak perasan lah kita berjalan tapi kita tu rasa berat nak heret tu. Macam apa? Nak bongkok tu kan. Ni okey dah boleh tegak dah. Dia tak boleh. Dia kita nak tegak seolah macam ada benda duk tarik turun tu. Alah ni nak buat je ni dulu tak boleh. Tidak kalau kata nak diri tegak ni rasa urat perut tu macam kena tarik. Dia duk tarik. Ya Allah. Itulah ni alhamdulillah. Banyak dah. Cepatlah nampak perubahan tu. Okey. Nampak tu ini antara perkongsian Kak Poh. Dia nampak perubahan tu sangat ketara dan sangat cepat. Kiranya dalam berapa sesi ya Kak Poh? Masa sesi pertama tu dah boleh nampak dah. Yang untuk bungkuk tu kan. Okey. Sesi pertama dah nampak dah. Nampak dah. Okey. Main yang kedua ni rasa ringan lah kaki. Kurang lah angin-angin tu kan. Apa yang orang kata Kak Puan boleh syorkan pada masyarakat luar yang bila orang kata mereka tak kenal lagi pusrapi. Jadi walaupun kita dah 13 tahun dalam perawatan tapi orang kata masih lagi ada yang tercari-cari. Macam mana Kak Puan nak boleh kongsikan? Saya syorkan datanglah cuba buat perawatan di sini. Kebanyakan dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang boleh menyembuhkan penyakit kita. Jadi satu kita kena yakin. Kena yakin. Kiranya orang kata pengalaman Kak Puan lah dalam masa tempoh sakit tu apa yang Kak Puan dah ikhtiar, dah cari? Banyak dah pengalaman. Kadang-kadang pergi buat urutan. Urutan pergi buat ru'yah pun buat juga. Balik tu macam kita tak pun nampak kesan dia tu. Di sini yang nampak kesan tu selepas buat apa? Bekam. Bekam tu nampak ketara. Selepas buat bekam tu nampak ketara. Lagi satu bila bekam menyeluruh tu Kak Puan. Bekam menyeluruh seluruh badan. Sebab kalau ikutkan sebelum ni pun Kak Puan dah biasa buat bekam dah. Biasa. Tapi tak nampak, tak berasa macam ni. Dia lain kan, ada beza dia. Itulah di antara perbezaan yang kita lakukan kaedah Al-Hijamah, iaitu kaedah berbekam yang kita gabungkan dengan bacaan ruqyah, kita gabungkan dengan keterapian iaitu menggunakan aura lima purut. Aura lima purut tu sangat penting untuk menarik segala gangguan yang ada di badan kita ataupun unsur-unsur negatif yang orang kata yang kita rasa tak selesa pada badan kita. Kita lihat sendiri, inilah antara perkongsian yang mana Kak Puan baru sahaja selesai rawatan tadi. Jadi orang kata sebab sebelum ni Kak Puan berjalan pun agak perlahan. Sekarang ni nampak dia melangkah kaki tu lebih laju noh Kak Puan noh. Ringan. Rasa ringan kaki. Jadinya orang kata pertamanya sekali jangan kita putus asa untuk melakukan ikhtiar perawatan. Sakit itu ianya tetap akan singgah pada kita. Tak kira kita sakit ataupun tidak. Kiranya orang kata mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadinya orang kata pesanan untuk teman-teman kita yang mana insya-Allah perkongsian Kak Puan kita ni mudah-mudahan akan memberikan manfaat pada masyarakat lain. Dan doakanlah juga untuk Kak Puan sentiasa sihat dan sentiasa berada dalam redha Allah, sentiasa orang kata dimudahkan segala urusannya. Jadinya orang kata kita sebagai masyarakat Islam, sebagai saudara Islam, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran dan doa untuk yang mana hamba-hamba Allah ni sentiasa diuji tentang bab sakit. Bukan sahaja dari segi umurnya, orang kata di awal usia, pertengahan, mahupun dah pencen sekalipun, sakit tu yang kadang-kadang tidak diduga. Dia
secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Jadinya insya-Allah mungkin orang kata Kak Po kita kiranya orang kata sakit ni berapa lama dah Kak Po tamu? 5 tahun dah no, 5 tahun dah sakit. Dan juga tak salah Kak Po pada bahagian tulang belakang pun ada pasang apa? Ada pasang besi skru lah. Ada pasang besi dan skru. Yang tu asal pasang dia adakah kemalangan ke ataupun pembedahan? Pembedahan yang pasang besi tu sebab apa? Tulang rosak. Sebab tulang rosak. Doktor kata ada masalah slip disc. Slip disc. Yang tu yang membuatkan Kak Po kadang-kadang nak tidur melentang ke payah ke atau macam mana? Melentang okey. Sebab pembedahan memang tidak terlentang lah. Memang tidak melentang lah. Cumanya kadang nak buat kerja-kerja berat tu lah. Kerja berat tu kita takut lah sebab doktor dia pesan lah kan tak boleh buat kerja berat. Tak boleh buat kerja berat. Jadi insyaAllah mudahan kita akan bertemu lagi untuk perkongsian seterusnya. InsyaAllah kepada channel Ustazah Lin, terus support dan tonton dan subscribe untuk channel Ustazah. Dan insyaAllah kisah-kisah yang mendatang dan kisah Kak Po ada di dalam channel Ustazah. Dan jangan lupa untuk teruskan kata supportkan lagi untuk kita punya channel. Untuk kehadapan-kehadapan kita akan kongsikan lagi untuk insyaAllah video-video yang kata lebih bermanfaat untuk masyarakat, untuk menontonnya. Boleh nak Kak Pano? Jangan lupa subscribe channel Ustazah Lin. Kak Po ada di situ. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.